pemirsa, sebanyak 1.500 warga Kecamatan Cibugel antusias lakukan vaksin di Graha Wisma Wiraatmaja Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Vaksinasi ini diprakarsai Ikatan Alumni Unpad dan Muspika Cibugel, Sumedang. Warga Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat mendapat vaksinasi dosis pertama di Graha Wisma Wiraatmaja Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Vaksin ini diselenggarakan IKA Unpad bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Sumedang dan melibatkan unsur Forkopimcam, TNI, Polri, Kabupaten Sumedang. Sebanyak 1.500 warga terdaftar dalam vaksinasi massal tersebut. Selain dilakukan di Desa Cibugel, vaksinasi pun diberikan di Desa Cipasang di dua titik bersamaan, yakni di Balai Desa dan di Puskesmas Pembantu. Sementara itu, pihak Polsek dan Koramil jemput bola warga yang akan mengikuti vaksin dengan mobil patroli serta mobil bak terbuka yang disediakan pihak desa. Masyarakat di kota yang antusias untuk divaksinasi, masyarakat di desa, di pelosok, di gunung-gunung antusias untuk divaksinasi. Mereka antusias untuk mendambakan hidup normal kembali untuk menghilangkan pandemi COVID-19 hari ini. Berbangga masyarakat Cibugel yang awalnya memang agak dalam tanda kutip anti divaksin, ya, hari ini di Wisma saja pendaftar itu sekitar 1.300. Kemudian di Desa Cipasang ini ada sekitar 500 orang. Dalam program vaksinasi kali ini tersedia 1.500 dosis vaksin, yakni dari IKA Unpad sebanyak 1.000 dosis dan 500 dosis vaksin dari Puskesmas Cibugel, Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.